Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Semoga semuanya sukses, sehat, dan bahagia selalu. Kali ini saya videokan teratai silangan. Silangan antara Colorata dan ST Louis Gold. Nah, ini mekarnya sangat rajin dan mekarnya sangat luar biasa, teman-teman. Dalam wadah kecil dia mekar bisa sampai 8 atau 10 kuntum, teman-teman. Ini di dalam air masih banyak yang akan bermunculan. Teman-teman, ini adalah yang mekar di hari pertama. Kita angkat dulu teman-teman biar lebih jelas. Ini wadahnya tidak terlalu besar, tetapi mekarnya sangat banyak. Ini mekar pada hari pertama. Ini hari kedua, semakin muda. Ini hari ketiga, teman-teman. Nah, ini kuntumnya sangat banyak ini di dalam. Jika menggunakan ST Louis Gold itu menjadi pohon ibu, itu sangat luar biasa, teman-teman. Setiap anak yang jadi itu akan sangat rajin bermekaran. Dan daya tahan terhadap cuacanya sangat bagus. Teratai ini sangat kuat. Dia memiliki batang yang lebih panjang daripada teratai yang lain. Dan daunnya mirip dengan daun hardy, tetapi ini adalah tropical. Teman-teman, jangan lupa silang sendiri untuk menghasilkan warna dan variasi yang baru. Untuk caranya, teman-teman bisa klik di link atas ini. Dan jika ada kendala, teman-teman bisa komentar. Kita akan menjawab sesuai dengan yang kita tahu, teman-teman. Oke, teman-teman. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, dan komentar. Terima kasih semuanya.